Di sela-sela kunjungan kerjanya di Kecamatan Sindang Barang dan Agrabinta, PLT Bupati Cianjur menyempatkan diri untuk meninjau UPTD pengembangan ternak ruminansia Cianjur Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Cianjur di Kampung Semur Desa Mekarsari Kecamatan Agrabinta. Dalam dialognya dengan pengelola peternakan tersebut, PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman, yang didampingi oleh Kepala Dinas Kelautan, Perikanan, dan Peternakan Kabupaten Cianjur, Dr. Insinyur Parwinia, mengatakan, selain pengembangan budidaya dan produksi peternakan, peningkatan dan pelestarian plasma nutfah ternak, perbaikan kualitas pakan dan pengawasan sumber daya peternakan, UPTD pengembangan ternak ruminansia Cianjur juga harus menjadi percontohan bagi warga masyarakat, khususnya masyarakat peternak, yaitu antara lain dengan membuat modul atau panduan bagi masyarakat bagaimana tata cara beternak atau budidaya yang benar, tata cara penggunaan atau pemberian pakan maupun model kandang yang baik untuk beternak.